Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 12 yang saya banggakan Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita lanjutkan yaitu Kitab Balagoh Melanjutkan Bab Majas Buka kitabnya dimaknani Al-Majaz wal-Labdul Mustakmalu Dulu sudah saya maknani sampai pada lafal korinatu yatakallamu. Sekarang kita lanjutkan wakal asobi'i. Mudah-mudahan Allah memberi ilmu yang manfaat barokah fiddini wa dunya wal akhirah ala hadihin bi barokatil fatihah. A'udhu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Wa Ghairil Maghdubi 'Alaihim Wa Amin Bismillahirrahmanirrahim Wakal asobi'i Lan Koyo Lafal Asabi' Yekupiro Piro Piro Al-Mustakma kang dan guna opo asobek, diguna ake fil anamili eng dalem, piro-piro pucu edrici, fi gawlihi ta'ala eng dalem dawe Allah ta'ala. Ya ja'aluna asobi'ahum fi adanihim, ya jaluna podon dade ake sopo aladina asobi agum eng piro piro tricine aladina fi adanihim nihim eng dalam piro piro kupinge aladina orang-orang kafir ketika ada Quran dibaca, mereka menutupi telinganya dengan jari-jari. Maksudnya, asobek di sini bukan berarti seluruh jari itu dimasukkan ke telinga, tidak. Namun, ujung dari jari-jari itu untuk menutupi telinganya, maka asobek maknanya anamil. Anamil itu ujung jari. Fa innaha mongko sak temeni lafal anamil atau lafal asobek itu. Fa innaha mongko sak temeni asobek mustak malatun ikuden guna aki. Fi gwayrima ing dalem liyane arti Wadi atkan tinselahi apa lafal asab lahumaring ema li alaqatin krana anani alakoh utawa kaitan li alaqati anal anmulata krana sakmene atau krana alaqah saktemene ucu e driji juzun iku sebagian Minal usbui sangking derici. Pastuk mila mongkodin apa ake opo alkulu. Opo sekabiani perkoro. Filjus ieng dalem. Jus utawa sebagian dari kol. wa qarinatu utawi qarainai mengkono-mengkono mustamalah bil anamil annahu iku saktemene kelakuan lho mire saen la yumkinu ikorakongan jaklul asabi ya pondadekake pira-pira driji pitamah kelawan sampurnane asobek. fil adani eng dalam kuping fil adani eng dalam kuping Contoh yang kedua majas yaitu lafal yang digunakan eh, tidak pada maknanya yang asli karena ada alakoh atau korenah yang mencegah untuk dimaknai yang asli Contoh yang kedua yaitu lafal asobek dalam Al-Qur'an firman Allah ya'aluna asobihum fi adanihim. Lafal asobek bukan berarti seluruh jari namun pucuk jari untuk menutupi telinga. Ini menggunakan lafal yang kul namun diartikan jus atau sebagian. Wal majazu utawi majas Inkanat ala ala majaz. Al iku lamun onpo aako tuhuapo a koe ma Al-musabahada iku serupa Paal makna majazi ing dalam antarane arti majazi, wal maknal hakiki lan arti hakiki kama koyo lafal fil misalil awali ing dalam contohkan kang awal yusama mongko den arani jawab ingkana tadi yusama mongko den arani opo majas Yarani istiarotan ing istiaroh. Wa ilalan lamun ora musyabahah ora serupo. Fama jazan mursalan mongkoden arani majaz mursal. Kama koyo lafal filmi salisani. ling dalam contoh kang kaping pindu majas jika alakohnya serupa antara makna majazi dan makna hakiki makna majazi itu makna yang tidak asli makna hakiki makna yang asli saya ulangi Majas jika alakohnya serupa Antara makna majazi dan makna hakiki Maka dinamakan istiaroh Seperti contoh yang pertama Contoh yang pertama yaitu Fulanun yatakallamu bidduror. Orang itu berbicara dengan kata-kata mutiara, aduror artinya mutiara bukan mutiara betulan, namun kata-katanya itu indah seindah mutiara. Kemudian wa fajajan mursalan jika alakohnya tidak serupa maka dinamakan majaz mursal. Seperti contoh yang kedua yaitu firman Allah ya jaluna asobi ahum fi adanihim asobe menggunakan makna jus yaitu bimakna anamil pucuk atau ujung jari sekian kurang lebihnya saya mohon maaf anak-anakku saya minta bantuan untuk oh, memberi eh, apa Fatihah Hadroh pada istrinya Bapak Ahmad yang eh, membimbing di Pondok Putra Nahdlatul Muslimin Mbak Ana meninggal kemarin ya kita doakan mudah-mudahan khusnul <t eventual> Khotimah <pun> <impression> di makbarohnya dijadikan raudoh minriyadil jannah ilah hadroh diruhi Mbak Ana jatuh Bapak Ahmad غفر الله لها ونور قبرها وجعل الجنة مسواها شيء لله لها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.